I'm very delighted to see you again on our YouTube channel, IHRDAS Indonesia. And welcome back with me, Kak Nabila. How are you guys? Okay, I hope you are doing well. Semoga adik-adik sehat selalu dan bahagia selalu ya. Nah, adik-adik, di video kali ini Kak Nabila akan ajak adik-adik untuk belajar how to give compliments. Yaitu cara atau bagaimana memberikan pujian kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik sudah mengerti bagaimana cara memberikan pujian dalam bahasa Inggris. Tapi yang sering kali kita dengar adalah you are so beautiful, you are so clever. Nah, ungkapan pujian yang seperti itu jika kita gunakan terus-menerus akan cenderung monoton. Nah, oleh karena itu adik-adik, di video kali ini Kak Nabila akan ajarkan other ways to give compliments, yaitu cara lain memberikan pujian. Nah, supaya adik-adik mahir membuat kalimat pujian, simak videonya sampai akhir ya. Just keep on watching. Okay, sudah siap belajar bareng Kak Nabila? Okay, kalau sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa beri like, comment, and subscribe YouTube channel IHRDAS Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya adik-adik bisa terus update nih materi-materi yang kita upload di YouTube channel IHRDAS Indonesia. And don't forget to share this video as much as possible ke semua teman di sekolah, ke saudara, ke ayah ibu, ke adik kakak supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Okay, without further ado, let's get started. Pola pertama untuk membuat kalimat pujian yang bisa adik-adik gunakan adalah nice plus noun. Nah, noun itu apa sih Kak Nabila? Noun itu secara sederhana adalah kata benda atau kita menyebutnya dengan thing. Nah, yang termasuk noun atau thing itu apa aja Kak Nabila? Contohnya dari noun atau thing itu view yang artinya pemandangan, voice yang artinya suara gitu ya, atau performance yang artinya penampilan. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Nah, contohnya gampang banget nih adik-adik. Nah, adik-adik tinggal masukkan tadi yang view, voice, dan performance setelah kata nice. Contohnya, nice view, nice voice, nice performance. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik paham kan gimana penggunaan nice plus noun untuk memberikan pujian terhadap seseorang atau terhadap suatu benda. Nah, adik-adik, pola yang kedua yang bisa adik-adik gunakan untuk giving compliments atau membuat kalimat pujian adalah I really like plus possessive adjective plus noun. Nah, buat adik-adik yang belum tahu possessive adjective itu apa sih? Kak Nabila, possessive adjective itu adik-adik adalah kata ganti kepemilikan. Contohnya ada my, your, our, their, her, his. Nah, seperti itu. Nah, kalau noun, adik-adik bisa gunakan jacket, your hat, your clothes, your t-shirt, gitu ya. Nah, contoh penggunaan kalimatnya gimana, Kak Nabila? Contohnya, I really like your clothes, yang artinya aku sangat menyukai bajumu. Atau, I really like your voice, aku sangat menyukai suaramu. Atau bisa juga, I really like your jacket. Aku sangat menyukai jaketmu. Oke, mudah kan? Nah, pola kalimat terakhir yang bisa adik-adik gunakan untuk giving compliments atau membuat kalimat pujian adalah how plus adjective plus noun plus is or are. Nah, contoh kalimatnya gimana Kak Nabila? Contohnya, how beautiful your jacket is. Betapa bagusnya jaketmu. Atau bisa juga adik-adik bilang seperti ini, how beautiful your face is. Betapa cantiknya wajahmu. Nah, gitu ya adik-adik. Atau adik-adik juga bisa bilang how handsome the boy is, yang artinya betapa tampannya anak laki-laki itu. Nah, sekarang adik-adik udah ngerti kan gimana cara-cara untuk memberikan pujian, cara-cara untuk membuat kalimat pujian supaya pujian yang diberikan adik-adik tidak monoton alias tidak membosankan. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan Kak Nabila tentang how to give compliments, cara untuk memberikan pujian. Nah, Kak Nabila punya satu gambar nih di sini.
coba adik-adik berikan pujian atas gambar yang ada di sini. Tuliskan jawabannya di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Thank you for watching this video. See you on the next video. Bye-bye.